Ngomcentrik, kita akan bermain di game Fantasia. Kita akan masuk ke Lipo Plaza Sidoarjo. Check it out. Ruangnya apakah masih bisa bermain? Ya, oh nggak bisa. Dan kita tinggalkan aja. Jadi dapat berapakah? Motornya sampai lama gitu ya, 12. Biarin aja. 12. Nggak mungkin dilepas ini. Pas banget ini. Nyantau. Nyantau loh. Terima kasih. Nah, itu ditatain sama masnya. Ini dapat 2 langsung. Terot. Harusnya dapat 2 ini. Yes, langsung 2. Dapat 2 paling tidak 1. 2.
krono. Ribuan ya. Oh, kurang ke atas. Balik lagi gini ya, lurus lagi. Ayo, Pak. Jatuh. Yes. Oh. Oh, jatuh. Kena talinya, kena talinya. Ye. Sama kayak tadi ini. Banget ini nggak mau jatuh. Dapat dua, two in one. Oke. Okay. Yeay, dapat bis sama dapat matcha wolf. Brownie alpukat, bukan matcha, brownie alpukat. Oh no 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 no. Oh no. Ngayunnya terlalu banyak. Oh iya, ngayunnya terlalu banyak. Oh, salah deh. Bisa satu. Bisa satu. Mainnya di game Fantasia dan kita tadi menang beberapa hadiah dan itu menangnya secara epic. Ini juga menangnya karena gini, karena di UFO Catcher itu kan capitannya nggak selebar yang di Crystal Cube ya, jadinya pas posisinya seperti ini saya berusaha memasukkan capitnya di depannya sini pas posisi tertinggi. Bisa masuk capitnya itu di sini, sehingga ininya capitnya terlalu lebar membukanya sehingga dia tidak bisa melepaskan boneka ini meskipun sudah di atas lubangnya, jadi dia nyantol tetap berada di capitnya ini sampai saya memanggil masnya untuk membantu dan akhirnya dapat ini dapat dua di UFO Catcher. Yang salah satunya ini menangnya sangat epic ya, jadi ini. Dan kemudian main di Crystal Cube dan ini juga menangnya sangat epic. Karena apa? Karena masuk apa namanya, capitnya itu masuk di lubangnya gini, masuk di sini, sehingga pasti sudah tidak akan jatuh, sudah pasti bisa dicapit.
kan biasanya kalau main di Crystal Keep itu cuma main senggol-senggol, main giring ya, digiring. Kalau itu enggak, karena masuk di lubangnya ini, nah masuk di lubangnya ini, maka dia enggak bisa lepas di atasnya. Tapi untungnya enggak nyantol gitu, akhirnya jatuh kalau ini. Nah ini lagi juga seperti itu, epic lagi. Ini yang talinya, tinggal talinya. Jadi sebenarnya harusnya logikanya boneka ini udah jatuh sebenarnya, enggak kena capit, apalagi ini di white clipper yang sebelah kiri, yang capitannya itu kalau dia sudah narik ke atas itu dia akan begar gini, jadi enggak solid ya, enggak kuat gitu ya, dia begar gini. Nah sebenarnya ini sudah jatuh, tapi tinggal talinya yang enggak jatuh, talinya kena salah satu capitannya, jadinya ini juga gantung. Jadi kita sudah coba untuk apa, gedor-gedor ininya, gedor-gedor mesinnya itu nggak bisa jatuh, sampai kita manggil lagi petugasnya sehingga bisa diambil ya, bisa dijatuhkan sama petugasnya. Ini yang kami peroleh dari permainan kami di game Fantasia, dapat 4 hadiah ini, robo karpoli, terus satu boneka kerang yang isinya itu hati ya, kayak gini isinya. Dulu di video-video sebelumnya pernah sempat saya buka gitu ya. Nah gini isinya, jadi ada hati di dalamnya, itu mutiaranya hati, mutiara hati. Jadi kita dapat, semoga teman-teman selalu suka dengan video-video kami. Jangan lupa dukung terus Kelompok Mesin Trik dengan like, komen, share ke teman-teman yang lain. Ajak teman-teman yang untuk subscribe, dan yang belum subscribe silakan sekarang subscribe dalam 3, 2, 1, subscribe. Oke, terima kasih, selamat bergabung dengan Kelompok Mesin Trik. Dengan teman-teman subscribe dan juga mengaktifkan tombol notifikasi yang bergambar lonceng, teman-teman akan mendapatkan update video terbaru, terupdate, terbaik dari Kelompok Mesin Trik, free, dan juga teman-teman tidak akan ketinggalan giveaway karena kami sering memberikan giveaway. Jadi kalau kita mengadakan giveaway pasti dapat notifikasinya kalau mengaktifkan tombol yang bergambar lonceng. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.